Yang ingin saya perkenalkan ialah bila di Palu Kompang, bila YB di Palu Kompang, ini adalah antologi puisi politik juga yang saya terlibat, tapi dalam ini satu seorang penyair, satu puisi ditulis, diterbitkan oleh Persatuan Penulis Nasional Malaysia pada tahun ini 2022, penyelenggaranya Muhammad Saleh Rahmat, profesor, dan Zalful Nizam Wagiran. Okey, dalam buku ni ada pelbagai jenis penulis dan penyajak yang tersohor dan juga sastrawan negara lah. Jadi saya bacakan salah satu sajak sastrawan negara dalam sajak Bila YB di Palu Kompang. Okey, sastrawan negara yang saya pilih ialah Rahman Syari, Dr. Rahman Syari. Sajaknya semua orang kenal Rahman Syari, sastrawan negara kita yang terbaru, yang ke-14, yang bertajuk Hela. Okey, baiklah, Rahman, Dr. Rahman Syari, yang tajuknya Hela. Hela, terus difikirkan, hadapi keadaan. Yakin mereka, yakin ada upaya, lintasan adia bertalu-talu, begini dan begitu. Pilihlah jalan dengan cermat, kecermatan penentu tercapai hajat. Ditemunya kawan strategi, bincang kaedah dengan teliti. Terus berhelah menjaga kuasa, jangan izinkan terbina wira-wira, kerana wira itu bahaya. Mereka tahu tentang kegelojohan, helah tetap difikirkan. Kuasa jangan diberikan kepada si tinggi impian, helah difikirkan lagi. Terjadi kesilapan, jangan sekali-kali jangan. Wira terbina di tepi, terus menanti. Ini karya sastrawan negara Dato' Rahman Syari, berasal daripada Perlis. Sajak-sajaknya memang terkenal lah. Dan sajak yang kedua yang saya bacakan dalam sajak Bila YB di Palu Kompang ialah sajak sastrawan negara yang kedua, iaitu Datuk Dr. Zulnia Hassan, seorang penyair di kota kami. Sajaknya seorang penyair di kota kami, oleh Datuk Dr. Zulnia Hassan. Dia seorang pengumpul kata-kata, dan kata-katanya cepat mengumpul rasa. Kata-kata yang diatur menjadikannya penyair tersohor. Dikaji para siswa, dipuji para sarjana. Puisi-puisinya diangkat, buku-bukunya tertinggal dalam debu tebal. Itulah penyair di kota kami yang sering dijemput berpuisi di majlis besar, dihadiri menteri. Dan seperti biasa pada penghujung acara, dihadiahi pelbagai bentuk cenderamata, momento, piala, ukiran dan lukisan yang hebat dan berat. Ditegur menteri yang ramah, ini cantik dan mahal, pamerkan di rumah. Penyair tunduk sopan dengan kata-kata yang ditelan. Sebelum YB menyampaikan hadiah ini, sepatutnya YB mengambil peduli keadaan dinding rumah kami. Penyair itu pun pulang, meneruskan kerjanya mengumpul kata-kata, dan kata-kata tidak mengumpul harta. Sekian, itu ialah sajak daripada Datuk Dr. Zulnia Hassan, iaitu sastrawan negara yang ke-13 yang berasal daripada Kedah. Sekarang dia merupakan profesor emeritus di Universiti Malaysia Perlis.
Okey. Di dalam grup kami juga untuk pengetahuan hadirin Pesta Buku Antarabangsa Selangor ini, kami juga ada mengeluarkan antologi cerpen yang editor dia adalah Encik Kahal Ubis. Okey. Dalam antologi cerpen Secawan Kopi, tadi adalah sajak puisi Secawan Kopi. Ini adalah antologi cerpen Secawan Kopi. Di sini kami sama-sama berkumpul menghasilkan cerpen berdasarkan kepada tema kopi. Pada tema kopi. Jadi ada 17 penulis dalam buku ni yang terdiri pada penulis-penulis baru dan lama. Orang kata yang terkenal atau yang tersohor dan juga yang barulah. Okay. Dalam antologi ini kita lihat tema-temanya adalah pelbagai, walaupun tumpuannya lebih kepada kopi lah.